Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semangat pagi, kita mulai hari ini dengan melayani, memberikan yang terbaik buat masyarakat, memberikan pelayanan terbaik buat pasien. Let's go, doing the best, our the best. Makannya kurang.
kurang ya. Ya karena sakit. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, ternyata di saluran napasnya itu di paru-parunya ada wheezing, menginya juga ada ronki, jadi ada suara-suara itu. Nah, anaknya itu bronkitis, ya, jadi infeksi saluran napas itu sampai ke dalam, ya. Ini bronkitisnya. Nah, di rumah ada yang batuk nggak lama? Punten, atau ada nggak di dalam rumah? Berapa orang di rumah? Bertiga aja, sama suami. Sama nenek. Oh nenek. Ini katanya. Oh bukan ibunya. Bukan. Sudah. Tapi sudah kelihatan kayak ibu-ibu sih. Jadi neng, ibunya kemana? Di Malaysia. Ini kan lahir dari Malaysia. Oh Malaysia. Baru sekarang ke sini. Ya. Kirain teh. Kerja di sana. Iya ibunya kerja, kirain teh cuaca gitu nggak gitu. Batuk terus ya, makanya tapi apa, cuaca pengaruh, kalau dingin dia sesak, kalau debu sesak, jadi ini ada apa bronkitis ya. Ya jadi bilangin ke ibunya ya, anaknya bronkitis. Ada punten, ada nggak di rumah pernah kena TBC? Nggak ada yang batuk punya di rumahnya. Jadi itu saja lah, nanti saya kita tangani ya, kita obati. Saya berikan obat itu kira-kira berapa hari bisa kesini? Oh, tergantung disuruhnya. Oh iya, kalau disuruh gini aja, ada sirupnya juga kan ya. Jadi sirupnya itu 5 hari ya. Bisa ya? Ya 5 hari kontrol sampai benar-benar sembuh ya, karena ini bronkitis. Sudah pernah berobat sana ya? Kemana? Di Cikalong sudah pernah berobat. Oh iya, kemana-mana udah. Jam berapa dari Cikalong tadi? Ini kan jauh. Ini pagi-pagi jam 8. Berapa jam sampai sini? Di saudara dulu, di sana ada saudara di sini. Itu kalau dari Cikalong ke sini berapa jam? 2 jam? 2 jam. Ya, jadi... Motor. Ya. Namanya yang siapa? Rispa Aulia, yang kemarin Amandel. Oh iya. Jadi, ya nanti. Nah terus makanan. Jadi makanan mak pada dasarnya yang penting bergizi. Enggak ada yang dipantang. Yang dipantang malah ada es, ya. Minuman manis, jangan dulu ya. Ya. Jadi sayur-sayuran, kasih buah-buahan, ikan, daging, kasih ya. Ya. Sosis, kasih pokoknya yang bergizi, susu ya. Jadi anaknya makan bergizi ya. Ada yang mau diteruskan? Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi mungkin mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nanti kontrol 5 hari ya. Iya. Ya, enggak. Ya. Sudah. Sembuh ya. Neng. Sembuh ya. Neng Mia. Ya. Neng Mia. Ini terganggu pasti belajarnya ya karena iya, sakit. Sekolah. Berapa lama enggak sekolah? Baru sekolah kan maksudnya. Oh iya. Ini enggak lama ya? Iya. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.